Al-Imam Al-Ghazali yang kita baca kitab ni sekarang ni, dia bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam satu ketika pada awal Muharram, pada malam awal Muharram, ketika mana Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah berada di Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Malam tu malam awal Muharram. Maka terlintas di hati Imam Al-Ghazali rahimahullah, kisah tu masyhur, terlintas dalam hati Imam Ghazali pada malam awal Muharram itu ma'ruf, malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis menyebut kemuliaan malam awal Muharram, kemuliaan malam awal Zulhijjah, kemuliaan malam nisfu Syaban dan beberapa malam, kemuliaan malam hari raya dan kemuliaan malam awal Muharram. Itu diketahui oleh para ulama. Jadi ketika mana Imam Ghazali rahimahullah berada di Mekah Al-Mukarramah, berada di Masjidil Haram pada awal Muharram, maka terlintas di hati Imam Ghazali, alangkah baiknya pada malam ini dapat aku beribadat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Haram ini bersama dengan Nabi Khidir alaihi salam. Itu lintasan Imam Ghazali rahimahullah. Dan Imam Ghazali pun berdoa kepada Allah Subhanahu, itu doa dia di hadapan Kaabah Al-Musharrafah. Ya Allah, alangkah baiknya ya Allah pada malam ini dapat aku meraihkan malam yang mulia ini bersama dengan Nabi Khidir alaihi salam, dapat aku mengaminkan doanya dan sebagainya. Maka dikatakan selepas Imam Ghazali berdoa, maka dia memandang, menoleh ke sebelah, maka terpandangnya Nabi Khidir alaihi salam. Terus Imam Ghazali bangun dan dia tahu hati dia mengatakan ini Nabi Khidir alaihi salam. Maka Nabi Khidir pun tawaf nampak Nabi Khidir, maka Imam Ghazali mengikut Nabi Khidir alaihi salam, dia tawaf, Imam Ghazali pun tawaf, ikut sama. Dah sampai tawaf, maka Nabi Khidir bertanya kepada Imam Ghazali rahimahullah. Jadi Nabi Khidir pun tahu bahawa Imam Ghazali berdoa kepada Allah untuk berhimpun dengan dia. Maka dalam kisah itu Nabi Khidir bertanya kepada Imam Ghazali, wahai tuan imam, wahai tuan syekh, apa yang menyebab engkau berdoa kepada Allah agar menghimpunkan engkau dan aku pada malam ini di dalam Masjidil Haram ini? Kenapa? Kenapa aku berdoa begitu? Jadi Nabi Khidir tahu Allah telah perintahkan dia datang menemui Imam Ghazali rahimahullah, dan dia bertanya, kenapa aku berdoa kepada Allah dan engkau minta pada malam ini supaya kita berhimpun, menghimpun engkau dengan aku? Maka kata Imam Ghazali, aku ingin mengambil barakah daripada engkau, aku ingin mengambil barakah daripada doa engkau pada malam yang mulia ini. Nabi Khidir faham lah, kalau begitu tak apa lah. Maka kata Nabi Khidir AS, dah solat engkau dua rakaat solat, solat dua rakaat yang sempurna, solat tu. Jadi Imam Ghazali pun solat dua rakaat sebagai salam. Maka kata Nabi Khidir, engkau ikut apa yang aku berdoa, aku doa kau ikut, ataupun engkau aminkan kau ikut apa yang aku doa. Maka Nabi Khidir pun berdoa, Imam Ghazali pun ikut doa Nabi Khidir alaihi salam sampai habis. Maka doa Nabi Khidir itu diriwayatkan oleh Imam Ghazali rahimahullah sampai kepada kita riwayat itu. Jadi ada doa Nabi Khidir alaihi salam pada awal Muharram. Kau nak tahu doa itu, datang pondok. Ada doa Nabi Khidir alaihi salam dalam kitab-kitab pun ditulis. Jadi Nabi Khidir alaihi salam hidup berdasarkan pengalaman para ulama bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam.